Jangan coba-coba ambil anak. Aryo Bima, aku tidak akan membiarkan ada keturunan manusia harimau yang hidup. Enggak. Selamatkan anak. 17 tahun lagi. Dia akan menjadi manusia harimau seperti kita. Lihat saja. Tepat di saat matahari di atas kepala besok, kamu akan mati. Jika matahari terbit dan Arga belum dapat penawarnya, Arga bisa mati. Ini hanya manusia harimau yang membutuhkan obat ini. Itu artinya. Arga, buang jauh-jauh bayangan Citra. Kamu harus bisa ngendalin diri kamu. Jangan bergantung sama orang. Sejak kamu jadi manusia harimau, hidup kamu akan berubah, Arga. Aduh, Pak. Saya jadi makin bingung nih, Pak. Maksud Bapak, saya selama ini sudah hidup penuh dengan tanggung jawab. Musuh bebuyutan kita, Kak. Manusia singa. Mereka akan selalu berbuat ulah. Dan tanggung jawab kita lah untuk menghalangi kejahatan mereka. Manusia singa? Iya. Dan bukan hanya manusia singa musuh kita. Bapak minta kepada kalian berdua untuk menjaga stabilitas nasional sekolah. Ya? Dalam pemilihan ketua OSIS nanti, Bapak mohon kalian berdua jangan membuat keributan. Mengerti? Mengerti, Pak. Lu ngapain masih di sini? Sudah, kalau udah ngerti, udah sana. Oh iya, permisi, Pak. Ini kesempatan gua buat ngerjain lu, Gak. Kamu masih belum ngerti, Barah? Udah, Pak. Nah, ya udah, sana. Iya. Pak Dudung gak salah nyatuin Arga sama Bara. Mereka kan ribut terus. Ibu Susan, itulah hebatnya Pak Dudung. Ide brilian. Kalau dua orang itu kita satukan, mereka gak akan ribut. Mereka punya tanggung jawab masing-masing, ya kan? Gimana? Ibu Susan kagum ya dengan ide saya? Juga sih, Pak. Maaf, Ustaz. Maaf. Saya rapiin ya mukanya. Mukanya pelepotan aja. Cakep juga. Apalagi gak pelepotan. Maaf ya, Bu, ya. Untung aja ada di sini. Cuma latihan aja. Kalau lo jatuh, gue yang nangkep gitu.
Aduh Bom, lo tuh mukanya mau dikaya gimanain pun tetap kayak kodok. Berobat ya. Suatu saat nanti lo tuh bakal tahu Firly, kalau gue tuh bukan anak kodok, tapi anak singa. Ini saatnya untuk mancing harga. Dan meleng dong lo. Jelas-jelas lo yang nabrak gue. Tantang gue, ha? Jangan bikin ribut, Ren. Jangan ikut campur masalah. Pas. Gue gak suka sih. Nantang, ha? Baru aja bapak pesen, jaga keamanan sekolah dalam rangka pemilihan OSIS, hah? Kamu malah bikin keributan, gimana sih? Iya pak, saya minta maaf. Alah pak, udah pak, jangan dikasih ampun pak. Emang hukum aja pak, dia emang suka nantan-nantan saya pak. Dia emang suka nyari onar di sekolah ini. Reno. Reno gak sebelah diri. Gua tadi ya. Iya, kalian berdua. Kalau sampai ada keributan di luar, bapak akan ambil tindakan tegas, ngerti? Iya, tenang aja gak apa lagi. Sudah. Perluan. Harga. Ingat pesan saya. Kalau sampai ada keributan di luar atau dimanapun, berarti kamu biang keladinya. Ini semua gara-gara Reno. Iya, saya permisi. Aduh, tanganku sakit. Tanganku sakit. Kencengan mukulnya. Hancur! Hancur! Bom, lu liat, Bom. Foto lu jadi diganteng banget, Bom. Serius itu liat. Aduh. Jangan-jangan lu keturunan monyet dong. Udah dong! Ingat pesan saya. Kalau sampai ada keributan di luar atau dimanapun, nanti kamu biar berani. Sayang lo gak hancur kan lo. Lupakan semua itu.
Arga. Ini baru masalah kecil. Tapi kamu belum mampu mengendalikan diri. Bahaya yang sebenarnya belum dimulai, Arga. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Supaya kamu bisa bertahan. Keluar sebentar, mau beli kertas buat di mading. Oke, aku temenin nih, yuk. Gak usah, sabar. Arga! Bar, duluan ya. Cid. Arga, boleh minta tolong gak? Oh iya, minta tolong aja. Mau apa? Temenin aku beli kertas buat mading. Oh, oke. Bar, gue tuh gak ngerti sama lo. Lo kenapa sih masih ngejar-ngejar Citra? Dia kan udah nolak lo, men. Justru itu yang bikin gue penasaran. Hah? Kan selama ini ada cewek yang pernah nolak gue. Gue harus dapetin Citra, apapun caranya. Demi apa ya? Gue masih kebayang banget sama foto yang di mading tadi. Amit-amit deh. Ngapain lo di sini? Hah? Mau minta maaf? Tapi aku bingung tahu kenapa ya foto kita kok bisa dipajang di mading. Aduh, udah deh, nggak usah dibahas. Bas. Ya, tapi jangan marah. Karena bener-bener nggak tahu siapa yang nempelin. Sumpah demi apapun. Demi pacar kita. Maksud L? Bete gue terus. Ngapain kamu? Aduh, gawat nih. Gigi sama mata gue masih jadi manusia singa. Kalau ketahuan bisa bahaya. Masuk cepetan gigi, masuk cepetan masuk. Bom-bom, kamu lagi ngapain? Kamu tuh kebiasaan banget sih. Kalau diajak ngobrol sama Pak Dudung, selalu membalikkan badan. Ayo, balik badan. Meong. Malah meong, 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 meong. Emangnya kamu manusia kucing? Bapak, bapak bilang balikin badan. Aduh, kumat lagi di tenggorokan singa gue. Kacau deh nih. Bapak, bapak bilang balikin badan. Gawat nih, gimana dong? Kapan ini dah? Lo, malah lari. Bom, bom. Aduh, 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 aduh.
ngeremehin gue. Yaelah, bohong. Iya, Bimbi tahu. Lo udah jelek. Gak usah malu gitu, ah. Bom? Meow. Meow. Ngapain lo meow-meow? Hah? Bom? Bom? Hah? Haci! Haci! Mulai deh. Kambuh alergi Bimbi sama rambut keriting lo itu, Bom. Haci! 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 Aduh, Bom! Bom! Lagian, lo lari ngapain sama nutup muka? Hah? Bom, Bom lo gak apa-apa? Bom, sini gue bantu. Bom, sini. Kamu gak dengar omongan papa. Papa udah pernah bilang, jangan pernah dekat sama dia lagi. Sekarang kamu malah mau pergi sama dia. Papa jangan salah paham dulu. Citra mau beli kertas buat mading. Citra gak tahu lagi mau minta tolong siapa, kecuali sama Arga. Cukup! Kamu bisa kan pergi sendiri, atau minta antar orang lain, bukan dia. Sekali lagi kamu deketin Citra, kamu akan terima resikonya. Iya, Om. Papa, udah dong, Pa. Ini semua tuh salah Citra. Citra minta maaf sama papa. Papa antar kamu beli kertas. Tapi jangan minta jemput. Saatnya kata-kata
perlu diucapkan. Hanyalah mata yang bicara, ceritakan rasa, rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh bersama dalam sepaduka cinta. Aku dan kamu satu di dalam tangan cinta. Aku dan kamu untuk takkan terpisahkan. Aku masih curiga dia yang mencuri obat penawar itu untuk mengobati dirinya. Belah menjadi dua, tetap hati kan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu. Atau bu, masa saya jungkir balik, sakit bu. Tuh Citra. Pak, tolong naik dulu pak. Depan lagi tuh bang, gua hujanan nih. Sorry. Gue bisa sabar, ha? Lu lihat nggak tadi? Wah, bro.
Sean. Ini kan sepatu yang gue pernah liatin dulu di online kan? Iya, bener. Ini masih pre-order Indonesia, bro. Aduh. Siapa yang naruh di meja gue? Gue tahu siapa. Ya pasti Citra, siapa lagi? Dia pasti sengaja naruh kado ini di meja gue. Karena dia suka sama gue. Gue sih gak yakin. Ya tapi kalau lu yakin. Ya iyalah, lu pikirin bro. Itu masukin ke pet, Instagram, kalian kemana aja deh boleh, yang penting semua orang tahu. Bara makin ganteng pakai sepatu dari gue. Diam. Udah. Puas lo. Dari lo. Iya. Iya. Gua enggak butuh perhatian lo. Baby. Bara. Mana baby Bara? Bara. Makin ganteng. Sepatu dari gue. Mari cus. Mari kita capcus. Apa lagi sih? I'm so sorry. I didn't mean it. Aku cuma mau ngasih kamu sepatu itu. That's all. I just want you to be happy. Aku cuma mau kamu tuh seneng. Jauhin gua. Baru gua bahagia. Bara. Bara, kenapa sih kok gitu banget sama gue? Ya. Mungkin lu karena kalah jauh ya sama Citra. Jadi singkirin aja dulu si Citranya. Oke? Okay? Lewat-lewat, biasa so cantik. Yang nyopek-nyopekin itu, eh? Tapi Pak, saya yakin banget kalau ini tuh Citra yang lakuin. Ini pasti Citra nih yang ngerobek-robek. Ini susah tau Pak bikinnya.
Bentar, bapak lagi panggil Citra. Nah. Tadi kamu? Iya pak, ada apa? Ada apa, ada apa? Tuh. Loh, Naomi, lo kenapa nangis? Pakai banyak nanya lagi. Ini tuh semua gara-gara lo tau nggak? Lo sengaja kan nih nyobek-nyobek ini sengaja kan? Biar gue kalah. Gue tau lo pengen menang, tapi nggak kayak gini caranya. Citra, bener apa kata Naomi? Kamu sobek-sobek itu posternya dia. Ya ampun pak, beneran deh. Saya sama sekali gak ngelakuin hal itu. Udah, jangan dong. Bapak, aku punya buktinya. Kalau bapak gak percaya, let's go. Makan besok. Let's go, bapak cepet pergi, ikut aku. Oh iya. Let's go. Loh, kamu kok diam aja, ayo ikut. Gimana tuh? Ayo. Diam. Apa sih? Let's go, Pak. Buktinya ada di dalam sini. Lihat deh. Ada. Citra, kamu ikut Bapak. Iya, Pak. Aduh. Bara, kenapa ini? Pak, ini buktinya. Oh. Jadi ini biang keladinya. Sudah. Bapak sudah jelas. Dengkul mukwe on. Hey, Naomi. Bapak capek nerima laporan kamu, ha? Laporan tiap laporan. Ha? Mencari kejelekan si Citra. Sampai kapan kamu mau jelekin Citra? Ha? Aduh, Pak. Siapa juga yang jelekin Citra? Emang Citranya aja yang jelek. Diam kamu. Kamu sudah tahu. Nora sudah mengakui perbuatannya bahwa dia yang menyobek-nyobek dan menaruh barang ini. Ha? Apalagi? Sorry, Naomi. Sorry, Naomi. Naomi, sorry. Sudah. Beres. Naomi, bahasa Inggrisnya pusing apa? Headache. Heading. Kok sama mas heading? Pak, sedek. Sedek. Naomi. Mara, makasih ya udah nolongin aku. Ya, it's okay. Sama-sama. Bentar. Mara, sorry. Aku lagi ditunggu Erin sama Firly. Maaf ya. Yeah. Ya, elah Barbar. Udah, sabar. Lupain Citra, move on girls. Berkali-kali lu belain dia. Tapi Citra tetap cuek sama lu kan. Ya itu artinya. Artinya Citra gak buat lu, men. Ya, lu benar juga sih. Gua harus lupain Citra. Dasha. Tapi gua harus selesaiin sesuatu dulu. Ini semua gara-gara lu. Biar gua yang beresin. Lawan gua. Lawan! Ternyata lo gak ada apa-apa aja. Kenapa lo diem aja? Lawan gua! Takut, dia takut! Gua harus bisa menahan diri.
maju. Gue gak mau cari masalah. Tapi lu terlanjur cari masalah. Bentar, kenapa, Bentar? Beno, kunci marama itu. Di sekitar sini. Keluar! Jangan sampai dia lolos. Go! Bokapnya Citra, manusia harimau. Itu keturunan anak manusia harimau. Gua harus bikin dia jatuh cinta sama gua. Lu berdua tahu kan? Kalau anak manusia harimau jatuh cinta sama anak manusia singa, kekuatan manusia singa akan bertambah. Dan gua bakal jadi paling hebat. Di sini. Kadali, mau kemana? Buru-buru banget. Maaf Bu Susan, saya mau. Gini Pak, saya tuh mau beli perlengkapan sekolah di mall. Pak Gali mau anterin nggak? Pak Dudung, ya, lagi sibuk nggak? Sorry, hari ini saya padat banget, sibuk. Maksud saya, Pak Dudung bisa nggak nganterin Bu Susan ke mall? Ke mall? Kalau nganter Bu Susan, jangankan ke mall, ke hatinya dia aja, saya bisa kok. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu Susan. Permisi, Pak. Hati-hati, Pak. Gimana, Bu? Jadi saya antar ke mall? Nggak jadi ke mallnya. Kuburan. Mau ikut? Hah? Hey, boy. Iya, gua kan ojek lu. Yoi, men. Aneh, aku tidak mencium aroma manusia harimau pada anakku. Di sini. Kalau misalnya Papa Citra ngeliat, gimana dong? Udah, lo tenang aja. Papa Citra enggak ngikutin kita kok. Papa Citra ngapain dia kesini? Jangan-jangan papanya Citra tahu lagi kalau gue yang ambil obatnya. Aduh, bebe belum mau mati, Ga. Tahu itu, mending Bebi gak mau ngambil itu obat. Gua mati dong. Sekarang gua tahu rahasia lo, Ga.
isi bensin yang paling mahal deh. Mogok lagi, mogok lagi. Apaan tuh? Kamu yang sudah mengambil obat penawar racun itu. Bukan om! Iya! Bukan om! Iya! Diam! Sebentar ya, Om Harimau. Bimbi bisa jelasin semuanya kok, ya? Ya Bimbi itu kemarin itu... Diam! Sekarang, kamu harus mati. Masih hidup. Au! Aduh, sakit. Bar, aduh. Ler, Mami sakit nih. Bar. Lepasin dong kalau Mami Bimbi tahu. Pasti Mami bakal marah nih. Mulai sekarang, lo jauhin Arga. Tapi, Bar. Bambi, gue udah tahu rahasia lo. Rahasia apa? Lo kan yang nyuri obatnya papanya Citra. Bibi mau pipis. Ben, gue yakin nih. Kalau lo ketahuan sama papanya Citra, dia pasti marah banget sama lo. Iya, tapi masalahnya Bimbi nggak mungkin jauhin Arga, Bar. Oke, ya udah terserah lo sih. Ya, palingan kalau lo ketahuan sama papanya Citra nih, lo cuma dimasukin penjara doang. Nah, Ben, lo nggak bakal suka penjara, Ben. Udah makanannya nggak enak, mani lo nggak ada. Oh iya, terus kalau Mani lo tahu lo masuk penjara, dia bisa mati berdiri, Ben. Jangan dong, Bar. Kasih Mani. Gimana? Lo mau nurut gua apa enggak? Oke. Bimbi bakalan jauhin Arja. Oke. Good. Ini dia. Gue bakal awasin lo. Bara tahu dari mana ya? Kalau Bimbi yang nyuri obat itu dari papanya Citra. Nanan, kiri. Nanan ya. Kiri. Nanan,
terus. Kelemahan, Pak. Keluarin aja, Pak. Tapi bukan itu masalahnya. Alga kelewatan banget, Don. Masalahnya bukan masalah itu. Gak apa-apa, Pak. Apa adanya aja. Ada apanya, ada apanya. Apa adanya. Nih, lihat nih. Lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Bantuin, bantuin. Angkatin mejanya, angkatin. Aduh. Aduh, Arga, Pak, gak apa-apa gimana, jempolnya gede sebelah. Kok harus kita sih yang bawa kayak ginian? Kenapa gak cowok aja coba? Dweri, lo tuh kenapa sih bayi bulunya? Udah ah, sini biar gue yang bawa aja. Enak banget ngelunya. Firly. Bunga ini aku persembahkan benar-benar buat kamu, makhluk Tuhan paling cantik banget. Lo minggir ya. Lo jangan ngalangin jalan gue. Tapi aku serius, Firly. Serius. Iya, gue lebih serius. Lo benar-benar ngajak berantem kan? Ngajak ribut kan? Hah? Firly, kok gitu sih? Karena aku pengen ngasih bunga ini buat kamu. Beri lo, beri. Iya. Lo gak bisa diam. Iya, ampun Firly, ampun. Fir, tapi ini buat lo, Fir. Lo tuh emang benar-benar ya? Buat Hey. Hey. Thank you lo bareng tadi. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Yang kayak gini nih, ini cewek gatel banget nih, udah jelek kegatelan ugly. Tenggaruk. Tuh kan lihat, Citra sama Bara serem banget. Aduh, diem aja sih. Kenapa sih, ha? Main kecil aja lu. Ya ampun, baby Bara. Gua gak sengaja kali lemparnya Nora aja gak becus nangkepnya ya kan, Nora? Pasti sengaja kan, ha? Bara. Bara udah. Gua gak apa-apa kok. Aku duluan ya. Yaudah, yuk mari kecil. Mari kita chat. Oh, yes. Gak sengaja. Arga,
ya? Gue gak ada apa-apa kok sama Bara. Aku dan kamu satu di dalam kata cinta. Aku dan kamu. Kok laporan sama gue, emang kenapa? Enggak, maksud gue. Ya. Aduh, lupain aja ya. Ya udah ya, Gak. Gue kesana dulu. Oke. Semangat ya kerjaannya. Aku dan sudah apa-apa kok. Cuman ini jalan yang terbaik buat kita, Gak. Lu ngapain sih, Bambi? Hah? Sorry, Bar. Gua minta maaf, Bang. Sorry. Lu jangan ngerengin dia lagi. Oke? Pergi! Bakal lindungin lu. Enggak kayak Arga. Dia tuh cuma manfaatin lu doang, Ben. Ya enggak? Iya. Nah, lu ngapa kan? Good, good. Ayo ngomong sama gua. Bimbi gak suka dibentak. Nanti mami Bimbi marah. Oke. Okay. Gua cuma pengen lo jujur sama lo. Sebenernya ada apaan? Ngomong nih sama gue. Ada apaan sih? Gue tahu kok lo ketakutan kan? Enggak. Bimbi gak takut kok. Biasa aja. Lo gak usah bohong sama gue. Lo tahu kan? Gue bisa dengar suara jantung lo. Kalau memang lo gak takut, kenapa jantung lo cepet banget? Gue juga bisa ngeliat lo keringetan. Udah, mendingan lo kasih tahu sama gue sebenarnya ada apaan. Pasti Bara udah ngelakuin sesuatu kan sama lo? Enggak kayak gitu kok. Serius. Gua buktiin sendiri. Enggak, Arga! Aduh. Ini urusannya bakal jadi berabe nih. Aduh. Lo ngomong apa sih, Gak? Gua gak ngerti. Udah lah, Bar. Lo gak usah pura-pura. Gua tahu kok apa yang terjadi sama Bambi, lo pasti tahu kan? Lo ngapain nanya gue sih? Ya siapa tahu aja dia lagi ada masalah di rumah. Kita kan nggak tahu, bro. Gue udah kenal Bambi dari dulu. Kalau dia punya masalah di rumah atau dimanapun, dia pasti cerita sama gue. Terus, emang lo harus tahu semuanya? Lo denger ya? Kalau sampai Bambi. Ya! Aduh, apaan sih? Wah, harga ampun ya! Ampun, ya! Apaan sih? Lo apain, Bara? Lepasin gak tangannya? Ya, gue gak nyangka ya sama lo, Gak. Tega tau gak sih lo? Lo, Citra! Citra! Bye. Citra! Citra, lo
salah paham, Cid. Gue tadi enggak. Cid, aku gak percaya. Aku gimana? Ikut! Citra, gue tadi sama sekali enggak. Gak, salah paham apanya sih? Orang jelas-jelas gue lihat sendiri lo mau mukul Bara. Enggak, Cid. Gue gak kayak gitu. Gue tadi... Gak, cukup. Gue kira lo tuh orang yang baik. Ternyata gue salah, gak? Lo orang yang kasar. Dan sok jagoan. Maksud lo apa fitnah gue di depan Citra? Ya, lo seharusnya sih udah tahu jawabannya ya. Oh. Jadi itu cara lo untuk saingan sama gue? Wah, ini orang udah mulai kurang ajar nih, bro. Bung, gimana? Kasian. Kak, lo pasti penasaran kan? Kenapa teman lo yang culun itu kelakuannya berubah? Gue kasih tau aja ya. Lo berdua udah nyeri obat di bokapnya Citra kan? Lo cuma bisa ngancep. Oh ya? Ya udah, gimana kalau gue kasih tau ke bokapnya Citra kalau lo sama Bambi udah masuk rumahnya? Kalau sampai bokapnya Citra tahu, pasti ketahuan gue ini manusia harimau. Apa yang harus gue lakuin? Udah. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Gue gak akan bongkar rahasia lo, asal lo turutin apa yang gue mau. Suara untuk Citra. Dan ini yang memilih calonnya Naomi. Citra. Tinggal satu, siapakah dia? Seri. Bagaimana Pak Kelly? Ya kita adakan pemungutan suara ulang Pak. Untuk kedua kandidat ya? Iya, untuk Naomi dan Citra. Cocok, bagus. Setuju Pak Kelly. Tadinya siapa yang ngomong gitu? Tunggu. Arga? Saya belum milih Pak. Cid, Arga belum milih tuh. Pasti dia milih lo. Tenang aja, lo pasti menang kok. Arga, oh my god. Kenapa sih Arga tuh datang tuh last minute kayak gini? Gimana, Bu? Boleh? Ya udah, pilih sekarang. Udah, gimana kalau gue kasih tahu ke bokapnya Citra kalau lu sama Bambi udah masuk rumahnya?
silakan kembali teman. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah penentuan suara yang akan menjadi pemenang menjadi ketua OSIS. Baik, satu suara ini sangat menentukan. Jatuh kepada... ngejauhin gue. Emang dia gak pernah punya perasaan apa-apa ke gue. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang, terus yakinkan, selalu yakin aku dan kamu satu. Aku dan kamu.